Syadaralun merajah kopi, awali pertunjukan Tour de Kopi Gayo Trans Sumatera di Bumi Lancang Kuning Riau pada Rabu 15 Juni 2022. Sebanyak 20 kopi disuguhkan kepada para penyair Riau yang diseduh dengan iringan Doani Kopi atau mantra Kopi Gayo. Pertunjukan berlangsung di Kopi J Begawai Anjungan Kampar Bandai Serai Pekanbaru. Perjalanan Tour de Kopi Gayo Trans Sumatera bersama penyair Fikar Weeda dan Sanggar Matahari dihadiri puluhan penyair Riau dan Larut dalam pembacaan puisi bertema kopi. Kelompok masyarakat Aceh yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Aceh atau Permasa Riau juga hadir meramaikan tur tersebut. Perjalanan Tour de Kopi Gayo dimulai dari Tanah Gayo Provinsi Aceh, Medan, Riau, dan akan berlanjut hingga Lampung. Di Riau, perjamuan ini diberi nama Ngopi Puisi, bekerja sama dengan komunitas seni Rumah Sunting. Adapun 20 gelas kopi yang diseduh untuk para penyair, seniman, dan tamu khusus. Perjamuan Tour de Kopi Gayo ini dihadiri puluhan penyair dan seniman Riau. Hadir juga perwakilan masyarakat Aceh Riau dan pimpinan serta anggota lintas komunitas, termasuk komunitas penggiat alam di Riau. Dari Riau, Fikar Weeda, Serambi On TV.